Ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak-banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan. Jabatan ini perlu dalam satu proyek, yang mana tugasnya adalah nyetrumakin, yang juga disebut dengan elektrowasa. Sedangkan aliran dari PLN dapat digunakan untuk menyetrum. Ibu-ibu yang sedang hamil, agar tetap sehat setelah melahirkan, harus banyak makan semen, pasir, porang, dan campuran ini disebut juga dengan kondom. Spiral atau pil adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menjarangkan kehamilan. Tepat! Agar bayi selalu sehat setelah dilahirkan, harus langsung dicor. Dan pengecoran itu sendiri harus merata, agar dapat menghasilkan TV berwarna, video, kulkas, yang menggunakan tenaga listrik. Cara untuk mengubah tegangan ke dalam harus lemah, harus dipakai. Pupuk bayi dan pakaian lainnya harus selalu bersih. Dan setelah dimandikan, bayi harus dibalur dengan cat tembok. Itu pun harus disesuaikan warnanya dengan gelombang radio dan frekuensi sebuah alat pemancar dapat ditentukan oleh antena. Agar kita mendapat suara radio yang baik, antena harus dihubungkan pada tali pusat bayi. Tali pusat bayi yang baru dilahirkan harus bersih supaya sehat. Selain itu, bayi harus